nikmal maula wa di panasir Allahumma kul maiti 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 minta kerabatan tapaknya kepada yang guru saya yaitu Bapak Romo Kiai Haji Nabi yang berada di pada pokokan pakan putih. Kalau memang benar ini ilmu yang susun abad, tolong bantulah tulang buruk untuk menyempurnakan sifat manusia. Bantulah buruk untuk menyempurnakan rupa manusia. Datang bersama angin, hilang bersama debu. Syukur bapak di bapak terkekang kalah atriarin. Kalau memang benar ini ilmu yang susun abadi, terbangkan manusia tanpa sayap, jalankan tanpa kaki, sempurnakan rupa manusia menjadi binatang. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allah. Allahumma man arafana bilikum Allahumma man arafana biha asma'ul husna illa fi tawakkatu ala Allah la wala quwata illa billah sangka majaya sangka marufa rupa dijaya rupa dicipta seusap buruk kita nyata sekidup buruk kita jadi kita ditebus dari empat penjuru angin berkat kekuatan api dan asap dan kalimah Allah malus gaib benang harus datang ku perintah pulang beratlah karena kita asal pula menjadi datang mudrak ketikutan pulang mudrak kuantar menyusuplah kemana raga anak manusia dan susuplah dia punya sifat susuplah dia punya sifat dan wujud dengan susuplah dia punya raga sudahkan dia punya rupa menjadi binatang. Allahu Akbar Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Mari kita lihatkan apakah benar dia manusia akan berubah dia punya rupa dan apakah benar rambut kita menjadi putih gigi rata keluar dua tegang taring dan wajah mulut berbulu seperti bulu macan. Namun sudah jangan percaya dengan rombongan kami, Mas. Sebelum Anda melihat bukti nyatanya, mari kita lihat yang bersama. Coba lontarlah kamu seperti mayat. Angkat dia punya manusia tidur dan sebelah sini mari kita buka dia punya kepalanya. Kalau Anda ingin tahu, kalau Anda melihat bagaimana manusia berubah menjadi binatang, semacam ini dia punya rumah, cuma yang kami buka cuma kepala. Ini yang kami lihatkan cuma kepala. Dan terus terang ini penampakan. Penampakan manusia berubah menjadi binatang. Ini waktu tidak lama, Pak. Ini waktu sekilas waktunya hanya 1 menit sekali dan ini yang kami bongkar cuma kepala. Ini yang kami lihatkan cuma kepala. Maka kalau Anda ingin tahu, ingin melihat bagaimana manusia berubah menjadi binatang, mari silakan sebanyak maju berapa kemana kali, tidak buka dia punya kepala ya. Tutupkan dia punya kepala manusianya. Mari kita lihatkan. Perhatikan baik-baik. Perhatikan dengan jelas. Allahu Akbar. Semacam ini dia punya rupa. Kalau Anda pernah mendengar penampakan manusia yang berubah menjadi binatang semacam ini dia penyerupa. Maka nampaknya masih merapat di mana-mana, cuma yang masih garis, Pak ya. Memat, kalau masih garis, offset namanya ini selam-selam. Ini Pak Ibu sebentar. Ini pertunjukan yang aneh, Pak. Ini pertunjukan-pertunjukan yang aneh tapi nyata. Maka kesempatan ini hari cuma terus terang. Kami main hiburan di tempat ini tidak lama, Pak. Cuma numpang singgah sebentar, paling lama hanya 2x15 menit. Maka selama 2x15 menit nonton hiburan dengan kami tidak menyumbang, Pak. Nonton hiburan dengan kami tidak punya kong, apalagi nyawer-nyawer tidak perlu ya mas ya. Sambil menunggu berbuka puasa, selama 2x15 menit tak hibur sebentar dengan pertunjukan yang aneh tapi nyata. Cuma nonton hiburan dengan kami ada 2 syarat pak. Yang pertama aman, yang kedua iman. Aman kepada sesama, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebentar tak hibur dengan pertunjukan yang aneh semacam ini dia punya rupa. Kalau Anda ingin tahu. Punya HP kamera boleh Anda foto. Ini punya video boleh Anda video. Punya rekaman boleh Anda rekam penampakan manusia berubah menjadi binatang semacam ini dia punya rupanya. Kita lihatkan. Ini belum aneh ya Pak. Yang lebih anehnya lagi mungkin Anda tidak akan pernah percaya. Setelah ini manusia kami rubahkan menjadi binatang Pak. Ini manusia nanti sanggup kami samakan rupanya dengan makhluk yang aneh. Makhluk yang gaib atau pula makhluk yang langka. Kenapa ini makhluk dikatakan aneh? Ini makhluk yang kami bawa benar-benar aneh Pak. Kecil makhluk yang kami bawa. Dengan botol aqua ini makhluk lebih besar botol aqua. Cuman perhatikan baik-baik. Dan pun kecil ini makhluk yang kami bawa punya tangan seperti manusia, punya kaki seperti manusia, dan ini makhluk mempunyai gigi bertaring, mempunyai mata menyala semacam laser ataupun semacam korek, kukunya panjang melingkar ke badan, dan kulitnya hitam legam seperti kulitnya orang negro. Kalau Anda ingin tahu, kecil dia punya makhluknya Pak, cuman aneh. Ya mungkin Anda pernah mendengar nama, pernah mendengar cerita, cuman Anda belum pernah melihat rupa aslinya. Semacam ini makhluk aneh kami bawa. Tuh, perhatikan baik-baik. Tuh, kecil makhluknya. Mungkin kalau Anda lihat sekilas ini makhluk kelihatannya mati mas, cuma sesungguhnya ini makhluk hidup. Mas, saya terpercaya bagaimana itu makhluk hidup. Tak lihatkan dek. Ambilkan piring kecil bawa kemari. Ambilkan dia punya piring kecil bawa kemari. Pelan-pelan kita mainkan ini manusia. Sekarang Anda lihat Pak, apakah benar sama rupanya ini makhluk dengan ini manusia. Kita lihatkan. Maka ini keanehan alam. Keanehan alam dan keajaiban Tuhan. Dimana hal yang tidak terpikir dengan akal sehat manusia
pada kesempatan ini sore dapat Anda saksikan dengan mata kepala Anda. Coba dipersiapkan air putihnya. Berikan air putih satu gelas bawa kemari. Nih kita lihatkan. Bangkit ini makhluk sanggup kami perintahkan, bahkan nanti jangan dikatakan katanya nanti ilmu sihir. Demi Allah itu bukan ilmu sihir, apalagi ilmu setan. Bahkan jangan lagi dikatakan katanya nanti ilmu sesat. Ilmu sihir kami tidak pernah belajar, Pak. Ilmu setan apalagi ilmu sesat tidak pernah kami pelajari. Inilah yang dikatakan kanain alam dan keajaiban Tuhan. Nih perhatikan baik-baik. Kami samakan rupanya ini manusia dengan ini makhluk. Perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Selekal patih yang kurus sakti mandrakuna tetesan berjenis kulit yang kemas dan putih dari Belambangan. Selekal patih Raden Sukma jenis sumatikal bapak sekali Banten. Ampuh hadir Sukma raga tat meraga. Merasuklah mana raga anak manusia. Minta ubah ubahkan, minta usik usikan ubah karena Allah. Bakat usik karena Allah. Allahu Akbar walillahilham. Satu menit tiga detik, ikat kepala manusia sebentar. Minta waktu. Jangan sampai anak manusia kabur dan jangan sampai manusia berontak. Bismillahirrahmanirrahim. Sedulur bapak lima panter tentang kewahat diari. Kalau benar ilmu yang suci abad, senang bantulah murid, bukan hanya merubahkan manusia menjadi binatang. Murid yang menyempurnakan berubah manusia menjadi ini makhluk dengan kekuatan ilmu yang suci abad. Maka datang murid bersama angin, hilang bersama debu. Menyusuklah pada raga anak manusia dan susuklah dengan kekuatan doa. Allah Akbar, Wallillah Ilham. Oke, coba ambilkan air putih bawah kemari. Mari kita lihatkan. Apakah benar sama rupanya dengan ini manusia? Ini kita lihatkan. Ya Fataku, ya Alimu, ya Fataku, ya Rosaku, ya Rahman, ya Rahim, ya Latif, ya Fatah, ya Rayak, ya Gaib, ya Saibi. Asalum dari gaib, ku pulangkan gaib. Asal dari tanah, ku pulangkan tanah. Kukirim kau dengan lapat lail anta. Subhanaka ini kuntum minal zalimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillah irham inamru. Ija arda say'an ayyatu. Perhatikan baik-baik ya. Coba garis yang depan sana maju dan sedikit supaya penonton bisa melihat. Jangan sampai nanti melihat dari kejauhan katanya berkata, maaf katanya bohong, ngapusi ya wajar. Kecilkan, kecilkan. Nah, ya cukup. Mari silakan maju merapat di mana kali. Yang sebelah kanan majukan sedikit supaya penonton bisa melihat. Perhatikan baik-baik. Kalau maju merapat di mana garis, jangan masuk garis. Kalau masuk garis, offset, pelanggaran. Kita lihatkan sebentar, Pak Ibu. Perhatikan baik-baik. Mas, kalau sudah semacam ini katanya manusia akan diapakan? Pak, Mas, Bu, ini manusia kalau sudah semacam ini, Pak. Kalau katanya kita lempar ke jalan raya, ini manusia digelas dengan kendaraan berbobot. Ini manusia tidak dapat menangis. Bahkan kalau sengaja ini manusia kami ambilkan mantau, kami ambilkan pisau, kami punggal, ini manusia dibidik, ini manusia tidak dapat menjadi. Karena apa? Ini manusia sudah hilang kesadarannya. Kalau sudah semacam ini akan diapakan ini manusia? Setelah semacam ini manusia akan kami rubahkan dia punya rupa, kami sempurnakan ini manusia, ya. Satu menit, tiga detik, mari kita lihatkan. Perhatikan baik-baik. Bongkar peti matinya. Angkat dia punya manusia, mari kita lihatkan. Pak, Mas, minta waktu satu menit, tiga detik. Buka mikir. Minta waktu satu menit, tiga detik. Izinkan sebentar, ini manusia akan memasukkan dalam peti mati. Anda punya waktu, lihat waktu Anda, Pak. Punya tempo, lihat tempo Anda. Satu menit, tiga detik, ini manusia akan memasukkan dalam peti mati. Setelah kami masukkan dalam peti mati, tak bacakan doa. Ini manusia kami bongkar peti mati. Sudah hilang dari peti mati yang dikatakan katanya ilmu sihir. Bahkan setelah kami bongkar peti mati, manusia berubah menjadi binatang yang dikatakan kata nanti ilmu setan. Apakah benar? Nih kalau Anda ingin tahu, perhatikan baik-baik. Maka ini kanen alam, Pak, dan keajaiban Tuhan. Sekarang Anda lihat, punya HP kamera boleh siapkan HP kamera Anda, punya foto siapkan foto Anda. Inilah yang dikatakan penampakan semacam ini dia punya rupa. Ya, ambilkan dia punya rupanya. Bismillahirrahmanirrahim. Selekal patih yang guru sakti mantra guna tetesan berjenis kulit yang kemas dan putih dari Belambangan. Selekal patih Raden Sukma jenis sumat tegal bapak sekali Banten ampuh hadir. Sukma raga pat maraga merasuklah kemana yang raga anak manusia dan sempurnakan rupa manusia menjadi binatang. Allahu Akbar walillahilham. Cuman jujur ya Mas ya, ya Pak ya. Saya merubahkan manusia menjadi binatang tidak sendiri Pak. Sebentar kesempatan ini hari izinkan saya akan kontak batin. Dan kesempatan ini hari izinkan sebentar saya akan undang guru saya untuk hadir dan membantu saya bermain. Man kalau biasa saya undang saya menyiapkan kamar kosong Pak ataupun ruang tutup. Kamar kosong tidak ada ruang tutup apalagi. Sebagai pengganti kami sediakan kerenda maut. Coba angkat siapnya kerenda mautnya. Satu menit tiga detik mari kita lihatkan. Coba numpang sebentar. Perhatikan baik-baik. Sekarang Anda lihat
1 menit 3 detik buktikan keadaan alam dan keajaiban Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedulur bapak lima pancer kakang kawah atiari. Kelima benar di ilmu yang suci abadi. Tolong bantulah pun teleburit pada kesempatan hari untuk menyempurnakan sifat manusia. Selekal patih yang guru sakti matra tuna totosan berjeni kulit yang kemasan putih dari belambangan. Ampuh hadir, submaraga, satmaraga, meratuklah menaraga anak manusia dan bantulah murid untuk menyempurnakan manusia. Maafkan murid pada kesempatan hari harus mengundang guru untuk hadir dan membantu murid bermain. Kamar kosong belum disiapkan. Sebagai pengganti hanya satu kerenda maut, kalau guru berkenan, tolong bantulah murid. Menyusuplah ban ini kerenda. Duduk di atas peti mati, murid mohon bantuan untuk menyempurnakan manusia. Atas kehadiranmu, berikan murid salam. Gerakan itu kerenda, naksani kumpah bumi di tempat ini. Allahu Akbar, walillahilham. Mas, ngomong-ngomong yang menggoyangkan ini kerenda siapa? Dan menggetarkan kerenda siapa? Ini gaib, jawabnya siapa? Mas, kalau saya melihat baik, gaib itu macam apa? Tuh, kalau Anda melihat pohon bergoyangan. Bahkan katanya daun berterbangan, itu namanya gaib. Gaib ini bisa kita rasakan, Pak. Cuman tidak pernah bisa kita lihat, itu namanya gaib. Nih, contoh, angin. Selalu bisa kita rasakan, cuman tidak pernah bisa kita lihat. Maka jangan sampai Anda hidup tidak percaya dengan gaib. Gaib itu ada, Pak, cuman tidak kelihatan. Mas, jangan-jangan katanya ini manusianya keluar. Lalu mengangkat kerenda dan menggoyangkan kerenda. Untuk menghilangkan kegelapan kami buka kerendanya. Cuman kalau kami buka nanti Anda bisa melihat ada seorang kakek tua yang duduk bersila di atas peti mati saya. Ini berbaju putih, Pak. Warna putih, rambut putih, berjenggot putih. Tangan kanan megang tasbih, tangan kiri megang tongkat. Mulutnya kembali untuk membacakan doa. Alhamdulillah, ini yang terundang. Ya insya Allah akan membantu saya bermain. Saat apakah benar? Nih, tak lihatkan. Perhatikan baik-baik. Allah SWT. Coba sebentar, bongkar keranda mautnya. Mari kita lihatkan, perhatikan baik-baik. Allahu Akbar. Perhatikan dengan jelas. Kalau Anda harusnya berpikir, penonton saya berpikir, katanya adik saya keluar dari peti mati, lalu katanya mengangkat keranda dan menggoyangkan keranda itu hal yang mustahil. Pak, mas, coba sebentar. Kita pikir dengan akal, logika yang sehat. Apabila adik saya keluar dari peti mati, lalu mengangkat keranda saya, Pak, menggetarkan ini keranda saya, tentunya ikatan saya akan berubah, kunci akan terbuka, dan air putih saya akan tumpah. Dan karena tumpah, ini air putih saya bergoyang, saya tidak. Inilah kekuatan doa yang pernah saya pelajari. Apakah benar ini ilmu? Nih, tak lihatkan ilmu yang pernah saya pelajari. Nih, kalau Anda ingin tahu. Sekarang Anda lihat dengan jelas. Dan Anda perhatikan baik-baik ini air putih saya. Dan sebelum tak tunjukkan yang lebih aneh, saya ingin tanya kepada penonton di sini, Mas. Cuma yang saya ingin tanyakan di atas air putih saya, yang saya pegang. Di atas air putih yang saya pegang, yang saya ingin tanyakan, terlihat ada seorang kakek tua yang sedang duduk bersila atau kosong, Mas? Melihat ada yang duduk atau kosong? Kosong ya, Pak, ya. Anda melihat dengan mata lahir, Pak, cuman mohon maaf. Pada kesempatan ini hari tak buka mata batinmu agar Anda tahu siapa yang sedang duduk bersila di atas air putih saya. Inilah kader dan guru yang saya undang. Yakin seolah akan membantu saya bermain. Tuh, perhatikan baik-baik. Sekarang Anda lihat dengan jelas. Nih, kalau Anda ingin tahu, teman-teman, kemampuan kami terbatas, Pak. Maka kalau Anda ingin tahu jelas bagaimana wujud guru saya, mari silakan maju merapat injakan kaipun mana garis. Maju saja merapat di mana garis. Cuma jangan masuk garis. Kalau masuk garis, offset. Maju merapat injakan di mana garis. Maju saja di indik garis ya, Pak. Perhatikan dengan jelas. Ini air putih saya. Percaya Anda air putih, tidak percaya ini air putih. Cuma Anda hidup harus percaya dengan maknanya air putih. Air putih ketemu dengan tukang warung untuk mencuci piring. Ketemu dengan dukun santai kurang ajar, air putih bisa menjadi racun. Cuma sebaliknya, Pak. Ini air putih kalau ketemu dengan alim ulama, air putih ketemu dengan Ustadz Mubalek, ini air putih bisa menjadi syariat. Ketemu dengan rombongan kami, air putih bisa kami jadikan permainan. Apakah benar? Nih, permainan air putih saya. Perhatikan baik-baik. Allahu Akbar. Cuma sebelum saya tunjukkan wujud guru saya, Mas, kalau boleh di tempat ini untuk menyambut kehadiran guru saya. Kalau boleh, saya minta syarat dengan penonton. Barangkali ada penonton yang punya rokok satu batang untuk berbuka puasa, saya minta kalau boleh. Ada yang punya rokok satu batang. Saya minta dari Masya atau dari bapaknya terutama. Ada yang punya rokok satu batang. Oh, dari Masya boleh, dari bapaknya boleh. Mas, terima kasih ya, Masya. Alhamdulillah, nolong kami, Mas. Kita doakan lain hari ini waktu akan ditolong dan orang lain. Amin, ya Allah. Amin, Rabbul Alamin. Yakin, Pak? Perbuatan baik, insya Allah membuahkan hasil yang baik. Nih, tak lihatkan. Perhatikan baik-baik. Tutup dia di keranda mautnya. Thank you.
Allah Akbar. Guru, pada kesempatan yang hari maafkan murid, pemain di tempat ini belum menyiapkan sesaji yang lengkap untuk guru. Bukan kelapa itu belum disiapkan terlalu kampung apalagi. Sebagai pengganti, murid hanya menyediakan satu gelas air putih dengan satu batang rokok. Maka kalau memang benar guru berkenan murid bermain, tolong diterima air putih. Dan rubahkan air putih menjadi asap, asap kepulkan ke udara, dan rubahkan menjadi wujud. Namun sebaliknya, kalau murid tidak dikenankan, janganlah diterima air putih. Rubahkan air putih menjadi sekumpulan darah, dengan ilmumu yang cukin abad. Datang bersama angin, hilang bersama debu. Allahu Akbar, walillahilham. Ambilkan jawabnya mereka. Mari kita lihat ya. Dan kalau guru ingin merokok, silakan ambil apinya dengan kecepatan ilmu sedikit. Mohon maaf ya Pak ya, kalau kerenda kami buka, mudah-mudahan nanti air putih saya diterima. Bahkan nanti air putih saya akan berubah menjadi asap. Kalau asapnya kami buka mengepul ke udara, berubah menjadi serang kakek tua. Insya Allah, Gibran bisa kami lanjutkan. Cuman sebaliknya loh Pak, sebaliknya ya Mas ya. Kalau nanti air putih saya tidak diterima, bahkan air putih saya nanti akan berubah menjadi sekumpulan darah, yang artinya hiburan tidak dapat kami lanjutkan. Guru saya tidak berkenan saya bermain, maka hiburan tak tutup. Penonton dibubarkan, jangan ada yang marah ya Pak ya. Ya Mas ya, maklum manusia biasa punya bisa, tapi segala sesuatu Allah yang punya kuasa. Cuma insya Allah, apabila doa saya dengar, jiritan saya terima, insya Allah akan dikabulkan oleh Gusti Allah. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Allah Akbar. Eh, bongkar keranda mautnya, mudah-mudahan diterima. Allah Akbar. Perhatikan dengan jelas. Alhamdulillah. Air putihnya diterima Pak, bahkan berubah menjadi asap. Dan kalau asapnya kami buka mengepul ke udara, perhatikan baik-baik apa yang terjadi. Nih ilmu yang pernah saya pelajari. Allah Akbar. Dan kalau memang benar begitu bagus, katanya engkau punya ilmu. Kalau memang benar bagus, katanya engkau punya ilmu. Kalau saya nanti ingin belajar ilmunya, apakah boleh? Boleh Pak. Bahkan kalau nanti ada penonton saya, muda ataupun tua, wanita ataupun laki-laki, atau Anda yakin boleh belajar ilmu saya. Lalu kalau saya nanti belajar ilmunya, bayarnya berapa? Tidak perlu bayar. Ilmu tidak dijual belikan, ilmu itu diamalkan. Yakin datang ke rumah. Tak tinggalkan alamat, tak tinggalkan nomor telepon. Datang ke rumah, jangan ketemu di jalan. Alhamdulillah, jelek-jelek saya punya buku Pak. Kita ajarkan ilmunya. Ilmu apa? Doa. Ilmu itu doa. Sebab saya yakin dan percaya, senjata yang paling ampuh bagi umat yang beragama hanya satu kata, doa. Tak pelajari ilmu ke dalam doa. Nih, kalau Anda ingin tahu ilmunya, perhatikan baik-baik. Allah Akbar. Maka yakin boleh pelajari ilmu saya. Nah, ngomong-ngomong asal dari mana? Kalau saya asli putra Jawa Pak. Saya berasal dari Jawa Timur Pak, Kampung 10, Kecamatan Progojambi, Blambangan, Banyuwangi, tempat asal saya. Cuman demi Allah datang kemari bukan pamer ilmu Pak. Yang pertama silaturahmi ya Mas ya. Yang kedua sengaja main hiburan di kota Anda. Nih kalau Anda ingin tahu ilmu, ini ilmu yang saya pernah saya pelajari. Perhatikan baik-baik. Allah Akbar. Walillah. Pada kesempatan ini hari murid yang membuktikan kekuatan ilmu yang disin abadi, maka datanglah. Datang bersama angin, hilang bersama debu. Atas datangnya asap, tolong tunjuk dalam wujud. Jangan pernah memalukan murid, sebab malunya murid akan malunya guru. Kemana air harus mengalir? Datang bersama angin, hilang bersama debu. Allah Akbar. Eh, tutup tiap kerana mautnya. Mari kita lihatkan. Perhatikan baik-baik. Allah Akbar. Maka apapun agamamu, salah dikin boleh belajar ilmunya. Tak tinggalkan alamat, datang ke rumah. Sebab semua agama baik Pak. Orang yang tidak punya agama yang tidak baik, yakin boleh belajar ilmunya. Tak, kalau memang benar begitu bagus, katanya kamu punya ilmu. Bahkan dengar-dengar katanya kamu punya ilmu hebat. Kalau nanti saya ingin menguji ilmunya boleh? Boleh. Kalau di sini pun nanti ada penonton saya penasaran, ingin jajal, ingin menguji ilmu saya, silakan ambil ilmu saya. Cuman janji Mas, Pak, janji. Kalau menguji ilmu saya minta dua syarat. Yang pertama, jangan ditembak. Yang kedua, jangan dibacok. Lalu ditembak saya pasti mati loh Pak. Dibacok juga saya pasti akan luka. Dan sebab demi Allah, ilmu kebal tidak pernah kami pelajari. Al-Quran dan hadis yang saya pelajari, muji tidak boleh bacok, muji tidak boleh nembak. Lalu bagaimana? Gampang. Kalau saudara nanti ingin muji ilmu saya gampang. Kalau di sini ada penonton saya katanya punya keluarga sakit rumah. Sakit apa keluargamu? Saya bukan sombong Pak. Kalau sakitnya cuma lumpuh tidak bisa berjalan, bahkan katanya tuli tidak bisa mendengar, buta tidak bisa melihat, punya keluarga katanya kena penuh, kena santet, kena guna-guna akibat hukum yang tidak bertanggung jawab. Muji ilmu saya. Setelah air putih diberikan doa dengan guru saya, mendidih cuma tidak panas. Ini bukan kepada keluarga yang sakit, ini Allah akan sembuh dengan sendirinya. Apakah benar? Saya tak lihatkan ilmunya. Perhatikan baik-baik ya. Mari kita lihatkan.
garis yang kiri majukan sedikit, yang kanan majukan sedikit supaya penonton bisa melihat. Sebab detik-detik terakhir, mari kita lihatkan. Allah Akbar. Cukup. Maju merapat menjakan ke ikon mana garis. Yang kanan majukan sedikit supaya penonton bisa melihat. Nih, kalau Anda ingin tahu. Ini kekuatan doa yang saya pelajari, Pak. Maka Anda yang hidup harus percaya dengan ilmu, percaya dengan doa. Hidup tidak percaya dengan ilmu, tidak percaya dengan doa. Ya wajar kalau hidup selalu susah. Bekerja sudah puluhan tahun, tenaga dibutuhkan, tapi pangkat dagang terlalu menaikkan. Bekerja sudah puluhan tahun, tetapi rumah masih ngontrak. Ya wajar, punya motor satu sampai tarik dengan dealer. Subhanallah, itu namanya miksa diri. Oke, pelajari ilmu saya. Nih kalau Anda ingin tahu. Allah wabarakatuh. Cuman mohon maaf, Pak. Kalau nanti Anda belajar ilmu seperti saya, jangan gunakan jahat, Pak. Sebab ini ilmu saya, kalau digunakan jahat, Anda bisa masuk ke rumah orang yang dikunci. Boleh Anda buktikan. Jangan kan cuma satu dua gembok semacam ini. Buktikan. 200 gembok rumah yang dikunci. Dijaga dengan sekuriti yang ketat, Anda bisa masuk ke rumah orang yang dikunci. Dikuras harta orang, orang tidak melihat. Ini ilmu yang saya lihatkan. Cuman terus terang, ini ilmu yang saya lihatkan kepada Anda, ini namanya ilmunya ilmu maling. Cuman maling zaman dulu, Pak. Mohon maaf. Bukan maling zaman sekarang. Namanya maling nekat, maling konyol. Kenapa saya katakan maling nekat, maling konyol? Maling bawaannya pisau, bawaannya celurit, bawaannya linggis. Belum tentu dapat hasil, sudah kena ancaman penjara gara-gara membawa senjata tajam. Betul ya, Mas ya? Itu namanya maling konyol. Belajar ini ilmu, yang penting jangan kemungkinan jahat. Pelajari ilmu. Yang penting Anda punya niat, dapat mempelajari ilmu saya. Nih kalau Anda ingin tahu. Allahu Akbar. Walillah. Bismillah. Pada kesempatan di hari yang pertama, sebelum guru tunjukkan wujudan tempat ini guru, murid ingin membuktikan kekuatan ilmumu yang suci abadi dengan kekuatan ilmu sepi angin. Maka kalau benar ilmumu yang suci abadi, tolong tunjukkan dengan nyata. Manusia yang berada di dalam peti mati, keluarkan anak manusia dari dalam peti mati. Letakkan itu manusia di atas peti mati. Jangan dibuka pintu, jangan dibuka gembok, jangan dibuka ikatan. Datang bersama angin, hilang bersama debu. Allahu Akbar, walillahilham. Dek, pengertian nama Allahnya. Mari kita lihatkan. Perhatikan baik-baik. Perhatikan dengan jelas. Allahu Akbar. Sekarang Anda lihat, ini manusia yang sebesar ini, Pak. Katanya ini manusia nongol dari mana? Bahkan hilang dari mana? Pak, Mas, Bu, ini jangan berpikir. Ini kalau Anda pikir tanpa dipelajari ya sampai otak sereawan tidak akan perlu menemukan jawabannya kecuali belajar. Sebab ini ilmu. Ilmu yang pernah saya pelajari. Ilmu apa? Ilmu yang pernah digunakan dengan Kanjeng Sunan Kalijogo. Sebelum beliau menobatkan menjadi wali, beliau pernah menjadi maling ulung, rampok ulung, bergelar Raden Said. Satu malam 20 rumah beliau kuras tanpa buka pintu, tanpa buka jendela. Inilah ilmunya. Ini asli manusia, Pak. Yang bernapas ini asli manusia. Tidak percaya ini manusia? Nih, tak buktikan kepada Anda. Perhatikan baik-baik. Perhatikan dengan jelas. Nih, tak lanjutkan liburan. Cuman sebelum tak tunjuk.